Selanjutnya, marilah kita dengarkan dan ikuti dengan khidmat iringan solawat hadroh beserta mu'idoh oleh Al-Habib Hamzah bin Hamid Al-Qadri. Kepada Al-Habib Hamzah bin Hamid Al-Qadri, disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, wa ibni abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil gawi sultanu, alwadihil burhanu, almabsud fil wujudil karamuhu wa ihsanu. Segala keberkahan ni'mat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal aiman. Amin. Ya Rabbal. Kita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diberikan wujud rasa cinta mahabbah kita kepada junjungan yang mulia Sayyidil Wujud Habibir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat bersolawat di suatu pondok pesantren Nurul Jadid yang alhamdulillah pondok pesantren Nurul Jadid ini akan terus dan terus menambahkan yaitu rasa mahabbah kecintaannya mengikuti daripada ajaran Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Segala keberkahan tidak akan pernah terhenti-hentinya rasa syukur kita yang pastinya kita berikan kepada junjungan yang mulia baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat iring salam yang selalu setiap harinya, setiap waktunya kita terus mengharapkan syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita basahi daripada lisan kita untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang tidak terhenti-hentinya pada malam hari ini gebiar malam cinta Rasul bersama yaitu Jam'iyah Majlis yang mengharapkan dambaan syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengimpi-impikan untuk dapat bertemu kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap harinya terus dan terus membasahi lisannya hanya karena ingin hatinya ini timbul rasa mahabbah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak henti-hentinya di pondok pesantren Nurul Jadid pada hari ini juga akan mengadakan gebiar acara yaitu acara tasyakuran yang mana tasyakuran tersebut dihadiahkan sosok seorang pemimpin yang sudah dianggap oleh mereka-mereka semua mudah-mudahan bisa beramanah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sosok seorang pemimpin yang terus bisa cinta kepada umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok seorang pemimpin yang terus dan terus bisa mengabdikan dirinya untuk rakyatnya. Yang seorang pemimpin yang bisa terus dan terus membuktikan bahwasannya aku adalah membutuhkan daripada umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan besar dengan hari demi hari, dengan waktu demi waktu, jangan terputus dan terhenti-hentinya rasa mahabbah, husnuzan, prasangka baik kepada siapapun. Selagi kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus menampakkan jiroh, harus menampakkan rasa cinta kasih sayang kita kepada umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan gebiar pada malam hari ini, alhamdulillah, daripada santri Nur Jadid untuk Indonesia yang selalu menjadi dambaan kita semua, kita angkat suara kita bersama, takbir! Sallu ala Nabi Muhammad! Saya harap semuanya tepuk tangan untuk Nur Jadid. Alhamdulillah. Baik, karena sesuai dengan momentum acara pada malam hari ini,
dengan dendangan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat akan terus kita gebiarkan. Tepuk tangan lagi untuk guru kita yang mulia yang baru saja menyampaikan kata sambutannya untuk pengabdiannya kepada guru-guru kita yang sudah mendirikan Pondok Pesantren Nur Jadid. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sepertinya kalian enggak adil, tak kala saya menyebutkan nama guru sampean, kenapa sampean enggak tepuk tangan? Kira-kira cinta enggak sama gurunya? Saya tanya yang para akhwatnya, kira-kira cinta aja atau cinta banget? Yang banget-bangetan enggak boleh. Gimana? Untuk banatnya cinta enggak sama gurunya? Cinta aja atau cinta banget? Kalau banget aja enggak boleh, kalau banget-bangetan boleh. Betul? Kalau yang akhwatnya enggak boleh, kalau banatnya boleh. Oh salah ya? Ya pasti benar lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Juga kepada ayahanda kami, guru mulia kami, beliau Kiai Haji Ansyari, yang dimana beliau ini yang pertama kali saya berdiri untuk tausiah karena saya pernah duduk di pondok pesantren beliau. Ini guru saya, tadi beliau jemput saya, sebenarnya enggak pantas. Saya kaget karena diundang sama seseorang, sahibi saya yaitu Mas Ferry. Datang ngundangin saya, Habib, kita ada gebiar acara salawat, siap! Saya enggak tahu jadwal saya, ternyata hari ini pada malam hari sebenarnya saya ada dua acara. Tapi Alhamdulillah, satu yang panitianya ngerti, nyon suara, nah Habib enggak apa-apa, kita duluin yang ngundangin antum. Padahal yang duluin yang di sana, bukan di sini. Tapi Alhamdulillah, karena doanya Mas Ferry ini luar biasa. Dia doa lagi di jalan, mudah-mudahan hari ini, katanya, hari ini bisa cerah ya, katanya. Alhamdulillah, dicerahin hari ini, betul enggak? Kira-kira senang enggak sama Mas Ferry? Kira-kira ini boleh jadikan suami enggak? Jangan, istrinya udah satu. Allahumma sholli Muhammad. Ya udah guyannya nanti enggak apa-apa ya kalau tambah-tambah guyan ya. Hari ini kita nih luar biasa nih. Itu lihat tuh, gemas selawat doa bersama kepada siapa? Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan pemimpin insyaallah kedepannya bisa beramanah dan cinta sama rakyatnya udah. Kita doakan memilih pemimpin tuh harus wajib seorang yang mukmin, betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Tim hadronya sudah siap belum? Ya Rasulullah, ya sayangku. Kayaknya kangen sama Habibnya nih. Kira-kira mau gak jadikan istri? Benar? Benar? Ya mana orangnya? Ya itu yang mau jadi istri itu. Ya Rasulullah, ya sayangku. Ya Rasulullah, ya sayangku. Sampai matiku kan mengenangmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira cinta enggak sama Rasulullah? Pengin ketemu sama Rasulullah enggak? Pengin mimpi sama Rasulullah enggak? Masing-masing pinter-pinter jaga hatinya, betul? Enggak boleh ya benci-benci sama orang ya. Harus husnuzon, enggak boleh suuzon, betul enggak? Karena Rasulullah itu pengasih, betul enggak? Salawat serta salamku untuk sang kekasihku, kami rindu untuk bertemu, kami rindu untuk bertemu, sampai matiku kan mengenangmu. Semuanya sudah siap? Sudah siap semuanya untuk selawatan? Takbir! Salawat serta
kata salamku untuk sang kekasihku. Semua keluh salawat serta salamku untuk sang kekasihku. Kami rindu untuk bertemu, kami rindu untuk bertemu sampai matiku kan mengenangmu. Allah ya Rab, Allah, 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 Allah. Ayo semuanya zikir sama Allah. Allah, 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 ya Rasulullah. Allah, 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 ya Rasulullah. Allah, 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 Allah. Kami rindu untuk kami rindu untuk bertemu sampai mati ku kan mengenangmu. Syafaatina, angkat tangan semuanya ya Rob. Yang selalu ada dalam hatimu. Ayo, janganlah kami dilupa untuk bisa selalu ada di hati Nabi mulia sampai di alam syurga. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul Mumajad, kata-kata kira-kira seneng gak? Seneng aja harus seneng banget. Yang benar. Minta air putih dulu. Saking semangatnya. Tojo dulu sebentar dulu.